Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suara Genta, Gemakan Firman Tuhan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang pelayan Tuhan, yang akan kita renungkan bersama dalam Titus pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ayat ini maksud dari surat Paulus kepada Titus sudah mulai terlihat mengerucut, yang dimana Paulus menyebut nama Titus yang adalah penerima suratnya. Selain daripada itu, Paulus juga menyatakan atau menganggap Titus sebagai anaknya yang sah dalam iman, yang artinya adalah bahwa sama seperti Timotius, yang mereka baik Timotius ataupun Titus adalah orang-orang yang melayani sebagai utusan seorang rasul dengan memiliki otoritas kerasulan, sehingga mereka atau Titus sendiri pun berada dalam posisi untuk terjun dalam dunia pelayanan dengan membimbing orang Kristen di Kreta dan juga mengatur serta menetapkan atau menunjuk penatua-penatua bagi setiap kota yang ia tuju untuk dilayani. Tentu dalam tugas tersebut dikatakan pada ayat 6 sampai yang ke-9, Paulus memberikan acuan sebagai syarat dalam penunjukan atau menetapkan para penatua dan para pelayan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Syarat, kualifikasi atau tingkatan tersebut disampaikan dalam ayat ini dengan begitu cermat, dengan begitu teliti, jelas dan tegas oleh Paulus. Antara lain adalah bahwa bagi para pelayan Tuhan harus orang-orang yang tak bercacat. Bagi para pelayan Tuhan harus yang hanya mempunyai satu istri. Bagi para pelayan Tuhan harus anak-anaknya juga hidup dalam beriman. Bagi para pelayan Tuhan harus tidak menjadi batu sandungan karena kehidupannya yang senonoh dan tidak tertib. Dan bagi para pelayan Tuhan harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang terus pada kebenaran firman. Apa maksudnya? Jika dalam terjemahan lain, ayat-ayat ini yakni ayat 6 sampai 9, syarat, kualifikasi atau tingkat-tingkatan ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu kalau kita melihat pada ayat yang ke-6, kualifikasi tersebut berfokuskan pada sosial atau di dalam keluarga, yang artinya bahwa seorang pelayan Tuhan di dalam keluarga harus memiliki kehidupan rohani yang baik, kehidupan rohani yang benar, dan harus beres di dalam segala sesuatunya. Dan pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, kualifikasi tersebut atau tingkatan-tingkatan tersebut berfokuskan pada pribadi,
yang artinya dalam ayat 7 sampai yang ke-8 ini, bahwa kehidupan seorang pelayan Tuhan harus benar, harus baik, dan dapat terus melihat bahwa ditunjuknya sebagai pelayan Tuhan, tentu fokus pelayanannya bukan pada diri sendiri, melainkan hanya tertuju pada Tuhan. Dan pada yang terakhir, ayat yang ke-9, kualifikasi yang terakhir adalah tentang pengajaran atau doktrin, yang artinya bahwa seorang pelayan Tuhan harus baik dan benar dalam setiap pengajaran yang diajarkan. Menjadi perenungan kita bersama. Setiap orang-orang pilihan Allah pasti dan selalu terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dalam misi Tuhan, dan dalam proyek Tuhan di dunia ini. Saat kita melayani baik sebagai worship leader ataupun MC, baik sebagai pemain musik, singer, dan pelayanan apapun yang dipercayakan kepada kita melalui gerejanya, semua itu merupakan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Dan melalui kepercayaan tersebutlah semua orang-orang pilihan Allah yang terlibat di dalamnya disebut sebagai pelayan Allah atau pelayan Tuhan. Dan Paulus sudah menjelaskan secara rinci bahwa sebagai pelayan Tuhan harus terus senantiasa memiliki karakter yang benar, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik yang dipikirkan ataupun yang diucapkan, baik di luar gereja ataupun di dalam gereja. Ingatlah, Anda dan saya, kita adalah pelayan Tuhan yang hanya bertugas untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri atau keegoan. Hanya bertugas untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri atau dengan hanya melihat orang. Mari, sebagai pelayan Tuhan, kita terus setia, taat, dan tekun sebagai pelayan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang melimpah dengan segala kemurahan, yang dimana pada hari ini melalui kemurahan Allah, Tuhan boleh mengaruniakan kepada kami Roh Kudus-Mu untuk boleh menuntun kami dapat belajar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala yang kami renungkan dapat terjadi sesuai dengan maksud Tuhan, dan hanya kebenaran firman Tuhan saja yang terus nyata di dalam kehidupan kami, sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, Tuhan bekerja dengan begitu sempurna, dan firman-Mu tidak menjadi sia-sia, sehingga kami dapat terus nantiasa menikmati proses untuk dapat berubah dan berbuah di dalam Kristus. Kami juga rindu berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan boleh semakin membukakan mata, hati, dan telinga kami untuk semakin melihat, peka, dan mengerti terhadap kemauan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami, dan mampukanlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku yang setia. Dan pagi hari ini kami juga rindu menyerahkan untuk setiap aktivitas apapun yang kami lakukan hari ini hingga sampai malam nanti. Dan kami juga rindu Tuhan, apapun yang kami lakukan biarlah kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu dapat kami nikmati. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, berikanlah kepada kami, keluarga kami, saudara kami, kerabat kami, kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini hingga sampai kekal selamanya, saat Tuhan datang untuk menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.